Kita masukkan semua karbitnya, bosku. Oke, kalian bisa lihat. Oh, mantap. Uapnya kalian bisa lihat. Iman-iman gitu. Kita bandingkan banteran yang tanpa saringan ataupun yang 4 saringan. Yuk, pertama kita nyalakan dulu yang tanpa saringan ini, bosku. Seperti ini. Yuk, kita nyalakan. 1, 2, 3. Mercon Spiritus dari Paralon 4 saringan diisi menggunakan karbit 1, 2. Oke bosku, kembali lagi di channel Zulfa Lanang, Wong Lanang, Dolanan Mercon. Oke, di video kali ini kita akan eksperimen bosku, Mercon Spiritus dari Paralon seperti ini. Kita coba isi menggunakan karbit bosku. Jadi ini karbit yang akan saya gunakan untuk menyalakan Mercon Spiritusnya nanti. Sudah saya pecahi jadi kecil-kecil seperti ini. Oke, mantap. Nanti kabelnya kita masukkan ke dalam botol ini bosku. Jadi ini sudah saya buat alat tambahan seperti ini. Nanti karbitnya dimasukkan ke dalam botol sini supaya karbitnya bisa menguap, dikasih air biasa. Terus nanti uapnya naik ke sini bosku, naik ke sini. Nah, ini tutupnya nanti kita pasang di botol spiritusnya seperti ini bosku. Kita tunggu uapnya sampai selesai. Setelah uapnya semua masuk ke sini, baru ini kita copot, kita pasang pemantik, terus kita nyalakan bosku. Oke, mantap. Nanti kita bandingkan dua mercon spiritus ini bosku. Jadi yang satu ini, yang tutupnya coklat ini tanpa saringan bosku. Ini tanpa saringan seperti ini, kalian bisa lihat. Dan ini menggunakan 4 saringan. Jadi nanti kita bandingkan suaranya, banteran yang tanpa saringan ataupun yang 4 saringan. Yuk, gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai eksperimennya. Let's go. Oke, sebelum kita isi menggunakan karbit, sekarang kita panasi dulu kedua mercon spiritusnya menggunakan spiritus biasa bosku. Oke, mantap. Kita mulai dari spiritus tanpa saringan. Oke, kita coba isi. Kita panasi terlebih dahulu 5 kali semprotan bos. 1, 2, 3, 4, 5. Mau macet guys yang pertama. Kita tambahin satu lagi. Kita nyalakan. Kalau kalian tahu, pernah nonton mercon spiritus ini, pasti kalian sudah tahu ini suaranya seperti apa. Kita nyalakan ya. Kalian dengarkan. 1, 2, 3. Kalau tanpa saringan seperti ini bosku. Kalau kalian masih penasaran, kita coba 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kali semprotan. Coba ya, kalian dengarkan sekali lagi. 1, 2, 3. Soalnya jeblung menodok. Mantap. Tapi kalau diisi menggunakan karbit, mantap bosku. Karena dulu pernah saya coba ini. Ini warnanya putih-putih, ini bekas karbit tahun kemarin. Tapi sekarang saya mau mencoba mercon spiritus dengan saringan diisi karbit, suaranya seperti apa. Tapi sebelum itu, kita panasi dulu mercon spiritus menggunakan saringan. Kita panasi menggunakan spiritus murni. 1, 2, 3, 4, 5 kali semprotan. Yuk, 1, 2, 3. Lumayan, lumayan. 15 kali semprotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kali semprotan bosku. Supaya panas nanti kalau diisi karbit, supaya suaranya keras. 1, 2, 3. Gila nih ini Jan. Kalau kalian di sini ya guys, kalau kalian datang langsung ke sini, dijamin kupingnya gak selamat guys. Kalau di HP gak tahu suaranya keras apa enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kali semprotan bosku. Kita kocok. Kita coba nyalakan. 1, 2, 3. 2, 3. Antri. Oke, lanjut kita mulai eksperimennya menggunakan karbit. Pertama kita nyalakan dulu yang tanpa saringan ini bosku, seperti ini. Oke, mantap. Kita nyalakan. Pertama kita ambil karbitnya dulu. Nah, ini saya ambil 2 butir karbit seperti ini bosku. Oke, mantap. Kita masukkan ke botol aqua kosong seperti ini. 1, 2. Terus kita isi menggunakan air. Oke, mantap. Sedikit saja, gak usah banyak-banyak. Terus kita tutup menggunakan alat ini. Terus kita masukkan seperti ini bos. Nah, kita tunggu sampai uapnya ini bos. Nah, uapnya ini selesai. Jadi kita tunggu sebentar sambil kita pencet-pencet seperti ini. Kita tuangkan airnya sedikit guys. Sip. Oke, mantap. Yuk kita nyalakan seperti apa reaksinya. Oke, mantap. Yuk kita coba nyalakan. 1, 2, 3. Aduh. 3. Jeblok guys. Ternyata tidak terlalu banter guys ternyata. Kita coba sekali lagi ya bos. Yuk kita tambahi airnya. Aduh, banyunya kutah. Sekarang kita tambahi lagi karbitnya bosku, tadi kurang banter.
1, 2, 3 sama yang kecil-kecil masuk semua bos. Oke mantap, ini uapnya sudah banyak, kita masukkan, kita tutup seperti ini. Oke langsung kita masukkan ke dalam mercon spiritusnya. Loh kebalik guys tutupnya, duh gak apa-apa kan guys, kalian bisa lihat kebalik tutupnya, gak apa-apa guys, yang penting masih bisa, kalian bisa lihat uapnya guys. Ini panas guys kalau dipegang, agak anget. Kita tunggu uapnya sampai selesai. Jadi karena sifatnya uap itu menguap dari bawah ke atas, jadi ini kita jungkirkan seperti ini supaya uapnya tetap bertahan di bagian botol sini bosku. Oke mantap, ini kita tuangkan sedikit airnya, kalian bisa lihat. Oke mantap, yuk langsung kita nyalakan. Apakah ini berhasil banter? Seperti apa reaksinya mercon spiritus tanpa saringan diisi menggunakan karbit bosku. Oke kita nyalakan mercon spiritus tanpa saringan diisi karbit. 1, 2, 3. Banter guys ternyata. Yang benar itu pas saat masukkan uap harus seperti ini merconnya, karena uapnya biar bertahan di sini. Kalau merconnya gini, uapnya bisa keluar ke sini. Oke mantap, yuk langsung kita coba sekali lagi. Yuk kita nyalakan. 1, 2, 3. Suaranya kayak itu guys, meriam bom. Tanpa saringan saja sudah banter guys, apalagi pakai saringan. Yuk langsung kita coba, kita nyalakan mercon spiritus dengan 4 saringan diisi karbit bosku. Yuk saya ini kita buka terlebih dahulu. Oke mantap, kita masukkan. 1, 2, 3. Oke kita tutup, kalian bisa lihat ini uapnya sudah keluar. Sekarang kita tutupkan seperti ini. Nah sip, mantap, kita tinggal tunggu saja uapnya. Tanpa saringan saja menggunakan karbit suaranya sudah lumayan guys, apalagi ini bosku rotok derdek ini guys. Sekarang kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup, kita nyalakan. 1, 2, 3. Edan suaranya, mata nih derdek aku anjing. Oke bosku, warna tadi suaranya banter, saya tidak berani memegangnya lagi. Kita coba sekali lagi, kita posisikan seperti ini bosku. Mantap, kita masukkan semua karbitnya bosku. Oke kalian bisa lihat. Oh mantap, uapnya kalian bisa lihat. Duh iman-iman ini. Nah wah mantap sekali ini. Kita tunggu saja. Oke bosku, kita nyalakan mercon spiritus dari paralon 4 saringan diisi menggunakan karbit. 1, 2, 3. Wakit aku bos. Gila suara nih, kalian bisa dengarkan gak guys? Oke terima kasih sudah menonton, jangan lupa tonton video lainnya yang ada di sini, diklik salah satu, pastinya tidak kalah seru bosku. Sepertinya percobaan terakhir saya menggunakan karbit saya sudah tidak mampu guys. Guys itu naik mental nih. Oke terima kasih, ketemu di video selanjutnya, bye bye.